guys, welcome back again to my channel. Jadi hari ini aku mau nge-vlog seharian. Rencananya seperti itu ya rencananya, tapi let's see. Jadi biasanya pagi-pagi itu aku seperti biasa ngebukain jendela dulu. Terus ini mau sarapan. Aku biasa sarapannya. By the way, kulkas aku tuh full banget tuh, liatin. Semenjak COVID-19 kulkas aku tuh full banget. Gak pernah kayak gini kulkasnya. Gak pernah sama sekali. Karena aku biasa belanja itu seminggu sekali. Gak pernah sampai kayak gitu. Oke. Ini sarapan aku, guys. Ini orange juice. By the way, kalau kalian yang di sini pengen nyobain orange juice. Orange juice ini ya, paling enak. Ini menurut aku, ini mahal. Segini $5. Karena biasanya lebih dari 1 liter itu cuman $4 juga ada. Jadi tergantung sih. Ini merek ini enak banget. Karena ini Valencia Orange. Aduh, harusnya dia sponsor gue. Valencia Orange. Jadi enak jus jeruknya. Oke, sekarang aku mau makan piclets. Nah, piclets ini juga enak banget yang ini. Biasanya aku panasin lagi pakai mentega. Terus aku oles pakai krim. Nah ini krimnya yang ini sudah jadi, tinggal dioles saja. Ini enak banget ya. Yuk. Jadi ini mentega. Biasa ya orang Indonesia pakai blueband. Pakai butter biasa juga bisa kalau nggak ada. Atau langsung di teflonin juga bisa. Ini menteganya dicairin dulu ya. Aduh, dingin. Nah, ini udah pada cair. Aku suka taruh mentega karena dia tuh ada rasa asin-asinnya gimana gitu, guys. Jadi, enak. Wow. Ini teflonnya kurang gede, tapi it's okay. Jadi ini krim yang udah berulang kali aku beli. Ya ini soalnya enak banget. Aku tuh suka yang namanya susu, krim gitu. Tapi gak gendut. Aduh, saya juga bingung. Nih, ini tuh rasanya enak banget ya sebenarnya. So good. Sebenarnya ini tuh bisa ya dipakein macem-macem, pakein buah apa tuh namanya, berry. Ah, kok jadi lupa sih, strawberry atau ini yang ungu apa sih namanya, kok jadi lupa. Dibikin kayak pancake gitu, pakai maple syrup bisa. Tapi aku sukanya gini biar cepat. Soalnya banyak kerjaan, mau susun piring, mau masak. Enak banget sumpah. Dipakai mentega. Dingin. Udah dingin apa dingin ya? Sekarang aku mau keluarin ikan. Hari ini jadwalnya masak ikan. Ini kulkasku juga sumpek banget tuh. Udah gak tau lagi caranya mau gimana. Ini juga pintunya juga penuh banget.
batu banget. Katanya. By the way, ini aku lagi mau cobain numbuin pok choy. Gara-gara lihat si Mama Inong Sam. Ya, tapi di internet juga banyak nih. Caranya begini. Bener. Sama. Kalau aku bawang putih. Karena bawang putih mahal, guys. Jadi, mau cobain kayak gini caranya. Bisa atau tidak. Ya, yang satu pakai kulit, yang satu enggak. Jadi ininya sudah tumbuh. Ini tunasnya sudah tumbuh. Jadi ini aku lagi tinggal tungguin buntutnya nih. Semoga berhasil ya. Nanti baru itu kita pindahin ke pot. Ini sih cuacanya memang bakalan ke winter, tapi saya lagi mencoba yang terbaik. Gimana caranya menanam bawang putih supaya enggak beli-beli kalau lagi bener-bener di total lockdown gitu, karena secara masakan Indonesia bawang putih itu perlu banget. Apa-apa bawang putih, bikin sambal bawang putih, bikin goreng ikan dilumurin apa dicemplungin bawang putih ya, enak banget. Ada semuanya bawang putih. Masak. Tadi kameranya lupa on. Sekarang aku mau ngepel. Tapi sebelum ngepel, ini aku kasih kalian lihat dulu. Sekarang aku cara ngepelnya baru banget. Oke, okay guys, jadi sekarang kan lagi zamannya COVID-19. Jadi di rumah itu harus menyediakan disinfektan. Kalau di Indonesia itu namanya karbol, kalau kata teman gue kemarin. Kalau aku sih nggak tahu karbol itu apa sebenarnya. Karbol itu yang bisa disebut Wipol ya. Aku cuma tahunya Wipol. Oke. Okay? Jadi kalau di Australia mereknya ini Penoclean atau juga ada Dettol. Jadi yang paling terkenal sekarang Penoclean dan Dettol. Nah, biasanya itu aku kalau ngepel sebenarnya sebelumnya nggak pakai ini. Aku pakai Rinso cair sebenarnya. Bawa dari Indonesia tuh banyak. Terus kadang mamanya Ken kan datang, dia juga bawa. Jadi Rinso cair aku masukin botol, terus aku campur air, kan jadi banyak. Rinso cair itu kan busanya banyak ya. Jadi aku apa-apa selalu pakai Rinso cair sebenarnya. Cuman kalau ada yang bener-bener harus pakai Dettol, aku baru pakai Dettol. Jadi Dettol aku tuh sediain di rumah itu cuman Dettol cair yang warna coklat, itu cuman satu aja. Terus sisanya itu yang spray, Dettol spray itu biasa untuk antibakteri. Tapi kalau lantai itu jarang-jarang banget aku pakai disinfektan. Nah, di sini ada tulisannya hospital grade disinfectant. Kalau kalian beli barang itu ya, maksudnya buat bersih-bersih untuk zaman sekarang, ini harus
hospital grade disinfectant. Menurut gue aja sih harusnya. Karena ini dapat mendukungan 99,9%, terus 24 jam germs protection, lasting fresh fragrance ini ya nggak perlu lah. Terus sekarang aku mau ngepel, aku pindahin ke botolnya dari Amway. Botol dari Amway ini bagus banget guys. Ini dia ada takarannya ini tuh. Tapi kalau kalian nggak ada botol ini, pakai botol apa aja bisa. Jadi aku taruh disinfektannya segini, sisanya ini air biasa. Terus di ember pel itu aku kasih air sama sabun lagi, otomatis sabun rinse. Kemarin kan pada nanya ya unboxing barang, aku nggak nimbun ya. Ini campur barang sebelum COVID-19, jadi masih ada tapi nggak banyak. Nah ini kalau yang di dapur itu aku pakai ini guys, karena ini kan antibakterial. Sometimes di dapur juga aku itu pakai ini sabun cuci piring, aku campurin air lagi. Kadang aku ngelapnya kayak gitu, jadi nggak semua aku pakaiin Dettol, karena apa ya, menurutku kalau pakai sabun aja tuh udah bersih gitu. Kalau aku pakai Dettol tuh kadang kalau daging ayam, daging ikan ayam gitu, kalau sudah mentah kemana-mana, aku baru pakai ini supaya kan, kalau karena kan daging mentah itu banyak kuman ya. Nah terus, tapi kalau sabun cuci tangan aku selalu pakai Dettol guys, selalu dari sebelum zaman COVID-19 ini aku selalu pakai Dettol. Alkohol aku tuh cuma punya satu, ini bawa dari dari Indonesia guys, cuma ini doang dan sekarang nggak ada sama sekali. Terus, nah ini kemarin aku udah beli lagi. Ini Panoptim. Nah mereka berdua ini saingan. Ini multi-purpose cleaner juga, sama nih, sama membunuh kuman guys. Okay. Itu si bapak udah pulang. Okay. Kok cepet banget? Sampainya mau dibawa nggak? Yes, of course. Kamu ya, itu lantai di depan kok hitam-hitam sih? Nggak tahu. Kamu pakai sepatu ke dalam ya? Kok pinter banget kamu? Terus, nah ini sabun cuci tangan. Kemarin aku tuh waktu minggu-minggu awal-awal sebelum panik sekarang, aku salah beli ini ternyata untuk foam guys. Ini untuk foam. Sebelumnya tuh aku cuma pakai pembersih yang dari Amway aja ya sebelumnya. Ini aku tuh cuma punya ini, satu ini pun tinggal segini guys, coba lihat. Ini mau dibeli lagi nggak bisa. Terus sabun cuci piring aku selalu pakai yang ini, Morning Fresh. Ini sama dengan Sunlight dan ini made in Indonesia guys. Kalau kalian tahu, nah nih made in Indonesia, lihat nggak? Ini sama dengan Sunlight tapi raspberry and crisp apple, ini wangi banget, aku suka. Itu ada stok 3. Aku belinya pas lagi diskon sebelum panik buying. Jadi masih banyak. Oh, lalu aku cuma punya wipe satu ini aja. Ini yang minggu awal-awal kalau kalian ngikutin Instagram, aku ada beli cuma satu aja dan minggu depannya saya mau beli lagi tuh sudah enggak ada, guys. Sudah ludes. Okay, seperti kalian lihat ini stok-stok aku. Stok ini dibeli dari sebelum zaman COVID-19, okay? Jadi jangan bilang saya nimbun, karena saya waktu kemarin ke Indonesia itu borong tisu juga, karena di sini tisunya nggak ada. Nah, tisu model kayak begini ini nggak ada di sini. Ini udah lama banget ya, ada ini. Kalau ini baru kemarin pas aku beli di Aldi lihat, karena sering pakai paper towel buat ngelap juga sama buat ini minyak. Nih, ini yang selalu aku beli di Indonesia karena ini enak banget pakainya. Begini banyak terus bisa tahan lama. Apalagi si bapak itu boros banget kalau pakai tisu. Soalnya dia kan ada asma alergi gitu loh, guys. Nah ini white tissue-nya, ini yang kemarin aku dapet, satu orang cuma boleh satu, jadi ini aku pakainya hemat-hemat. Biasa aku cuma pakai lapin HP atau lapin apa gitu yang emergency yang harus pakai tisu basah. Tapi selagi nggak harus pakai tisu basah, mendingan nggak usah karena susah banget didapet. Ini emas, guys. Nah ini tisu dari Indonesia ya.
dari yang kemarin pas aku datang pulang ke Indonesia itu, si Ken pulang ke Indonesia jadi bolak-balik itu. Nah ini barangnya, sama nih tisu basah. Nih, aku selalu beli tisu basah yang kecil ini supaya kalau aku pakai tas kecil ini muat. Kalau tisu basah yang gede nggak muat. Ya guys, ini sabun mandi. Aku dari dulu sebelum zaman COVID juga selalu pakai sabun mandi Dettol. Ini. Selalu yang begini. Aku biasanya guys, kalau beli sabun begini, barang-barang begini, tunggu diskon katalog. Tunggu setengah harga baru beli. Kalau nggak setengah harga, biasanya aku nggak mau beli. Karena mahal. Satu botol segini $10 gitu guys. Kan lumayan kalau setengah harga ya kan. Semenjak zaman COVID, nggak nunggu setengah harga udah ludes. Banyak banget ini. Ya, jangan salahkan aku. Ini Dettol sudah lama banget di sini. Ini beli di Indonesia waktu itu. Tuh, lihat antibakteri kesegaran citrus Indonesia. Ini belinya di Indonesia, bukan di sini. Nah, ini adalah sanitizer yang aku punya saat ini, cuman dua ini. Selebihnya itu ada di mobil, satu mobil aku, karena sebelum zaman COVID aku selalu taruh sanitizer itu di mobil. Karena kalau habis belanja ayam, belanja sayur apa-apa kan kita pasti kotor pegang-pegang itu. Jadi sebelum masuk mobil biasanya aku cuci tangan pakai sanitizer. Jadi memang aku selalu pakai sanitizer. Selalu punya sanitizer tapi nggak nyetok guys. Ya, ini yang cuma dua ini mahal banget. Satu $10 guys. Tisu basah. Ini ada bagnya, ini belum aku pakai. Tada! Ini adalah korek kuping. Korek kuping guys. Korek kuping nih yang kecil, karena di sini tidak ada korek kuping yang gede. Jadi setiap kali aku pulang ke Indonesia itu aku pasti selalu borong korek kuping nih, korek kuping yang kecil. Merek yang paling aku suka itu sebenarnya merek ini, Huki, dari zaman dulu nih. Jadi kita tuh setiap kali ke Indonesia selalu borong barang-barang begini, udah biasa karena lebih murah juga sometimes. Terus buat nyetok juga, karena ada barang di Indonesia itu nggak dijual di sini, ya. Terus sekarang disediain ini, Glen, dari mana. Jadi step dari luar harus nyemprot, dari mana-mana harus nyemprot badannya. Oke, sekarang aku mau ngasal guys. Okay, guys, jadi aku di embernya udah aku taruhin ini. Ini dari Amway, ini belinya udah lama tapi masih ada. Ini ya, ini sudah ada air sabunnya di sini. Lalu ini jangan lupa disinfektannya.
Jadi ini tuh gunanya buat semprot-semprot badan, juga disinfection lah ya pokoknya. Terus ini biasa kursi. Nah, di situ begini. Wow. Ini wanginya enak banget yang ini. Cuman beli satu dong aku, guys. Aduh. Udah beres. Terus kemarin juga aku sudah ngelap-ngelapin kursi-kursinya, ngelap-ngelapin kursinya, ngelap-ngelapin ini pegangan-pegangan ini, switch on off-nya ini. Semua sudah aku lapin pakai disinfektan yang cairan hijau tadi. Sekarang waktunya relax, guys. Bentar lagi mau ke Kohl's karena mau masak ikan kuning ntar, tapi nanasnya ketinggalan, nggak punya nanas. Jadi mau ke Kohl's tapi aku mau pasang dulu nih. Ini tuh kalau di Indonesia aku selalu pakai Dettol ini, dan untung banget aku nggak buang dong. Botolnya aja berharga banget. Nanti bisa botol dari yang besar pindahin ke kecil, terus ini digantung di tas. Yang ini sudah habis, guys. Terus aku masih punya satu lagi. Cuman ini harta yang kupunya saat ini. Now it's time to change. Jadi nanti tinggal dipakai. Wah, sangat berguna loh nih. Dettol ini keren banget loh. Dia menyisakan ini. Keren banget enggak? Keren banget. Bingung dia. Ingat ya, Dettol, kamu harus sponsor aku karena aku sebelum zaman COVID sudah pakai kamu loh. Banyak orang yang udah pakai dia. Oke. Okay. Okay, guys. Kita lagi belanja di Kohl's. Sorry, di Kohl's. Shouldn't touch my face, sorry. Ini dia berat. Terus? Ada ikan bawal sama bawang putih cincang. Ini. Ini satu aja ya, bilang soalnya. Kok mahal banget sih? Terus kita cari apa lagi, guys? Ini pasta nasi semua habis. Terus, oh, iya ada ini. Ini enak. Fred 260. Wipes-nya nih masih banyak. Tuh. Terus sekarang, tapi sudah sebagian tuh udah habis tuh. Beli anjing, guys. Tapi satu syarat, anjingnya harus yang lucu kayak aku. Iya, repot ya? Iya, repot, gak usah lah. Kasian, kita gak mau menyanyiakan anjing. Almost gone, Evie. Almost gone, guys. Terjunnya habis. Lama-lama kalau kayak gini bisa gila aku, guys. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita lakukan harus kita lakukan. Dari mana-mana langsung semprot badan. Itu kan kalau orang yang gak keterbiasaan susah sekali ya. Wow, tadi aku dapat ikan bawal gede banget gini, guys. Iya, yeah, guys. Frozen, diulis jarang-jarang ya. Oh, Hanabi toh. Oke, okay, akan aku masukkan ke frozen. Aduh, capek aku tuh kalau dari mana-mana harus ngelapin barang-barang ini semua. Ini semua barang-barang harus dilapin lagi satu. Aduh, guys. Yeay, kapan berakhir? Lelah aku, lelah. Tadi aku beli minced garlic juga. Mereknya Woolies. Karena mereknya si yang kecil itu, apa tuh namanya, Master Food itu cuma ada botol yang kecil ya, paling besar, terus agak mahal lagi. Terus ini aku rasa semuanya sama deh. Ya, yes. Jadi aku beli ini juga lagi sale.
demi keselamatan pribadi. Jangan rapet banget. Karena kita tidak bisa melihat bakteri-bakteri yang ada. Makan dulu sebelum kita bertempur di dapur. Ini bi. Nah, wah ini panas di malam. Movie night. Ini tuh namanya kue semprong. Bahasa kerennya coconut rolls. Oke guys, bahan-bahannya sudah aku siapin. Ada bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya sedikit aja. Ada kemiri, 3. Kemiri kalau akan sedikit kasih 2 aja. Ada kunyit bubuk. Terus sama terasi bangka. Ini terasi bangka aku bawa dari Indo. Terus ada cabai merah. Oh, cabai merah sama cabai rawit. Terus ini ada ikan. Ini gak tuh ikan apa, lupa aku. Jadi hari ini aku mau masak ikan lempah kuning khas Bangka sih. Aku lihat di internet aja. Soalnya aku suka banget. Kalau di Jambi itu namanya bukan tempoyak, satu lagi. Apa yang namanya? Kok jadi lupa sih, otak gue jadi slow response ini otaknya. Ini ada aku pakein galanggal bubuk karena aku nggak ada yang utuh. Okay, sekarang kita mau mulai masak. Ini airnya, kita masak ini mendidih. Itu ada yang lagi menggila guys.
lihat isinya ada apa. Dessert, soalnya nih enaknya kalau kayak gini tuh minum manis dingin minum dessert. Maksudnya itu kalau habis itu loh. Kira-kira corona ini lebih parah nggak? Pergi-pergi aku belum pakai make upnya. Oke, aku pakai ini dulu. Wangi. Sekarang udah rapi guys, meja makeupku tidak berantakan lagi. Gitu kayak skincare, ya lotion, cotton bud, kayak gitu-gitu. Sisanya semua tuh sudah aku masukin ke lemari guys. Ya.